Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di Aditya Channel. Kali ini saya akan unboxing dan merakit Mini 4WD dari brand DD ya guys, VC model Jet Magnum TRF. Kenapa saya mau unboxing ini? Karena ini dulu kit pertama saya waktu kecil, waktu masih SD, sekitar tahun 2002-2003. Saya beli Tamiya, nggak tahu dari beli Mini 4WD, nggak tahu dari merek apa. Dulu belinya ini Jet Magnum TRF, Mini 4WD pertama saya waktu kecil. Jadi buat nostalgia saya beli lagi Jet Magnum TRF ini, tapi bukan dari merek Tamiya, bukan merek DD, cuma aja buat nostalgia aja sih. Nanti saya unboxing dan rakit ya guys. Dari penampilan depannya di brand DD, saya ngomong SD model taksi dan itu ini gini alat sampingnya ini gini aja ya, sampingnya lagi ini 2016 SD model ini brand DD menurut saya paling bagus. Merek kami biruannya Tamiya, mirip banget. Mari kita buka bersama-sama guys. 1, 2, 3. Ini begini. Terus bodinya guys, di tulang apa ya, bagus, sebenarnya bagus. Kemudian banyak hadiah 2007 versi model, bagus ini rapi. Kemudian velgnya ini lubangnya LED, katanya velgnya juga LED ya guys, bagus rapi. Kemudian sasisnya guys, ini gearbox kemudian ini akar belakang, atau saya kalau ini bagus nih. Kemudian ini perendaran ya, seperti dinamo, as, koda, kopi asap, corona, terus elet, mur, dan terminal. Ini dan lain-lain yang lebih kecil di sini. Manual box. Selanjutnya ini cekalnya atau stiker. Bagus dan rapi guys, mirip kecil. Cukup sekian ya guys, unboxing brand DD asal model Jet Magnum TRF. Untuk video perakitannya di video terakhir saya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.